kita masih di kisaran Kota Pontianak, teman-teman. Tepatnya di Jalan Danau Sentarum, teman-teman. Tepatnya pas di depan Gang Bersama nih, teman-teman. Siang ini cuaca cerah banget. Kita temuin nih minuman-minuman kekinian lagi nih. Tuh, di depan kita udah ada kedai minuman kekinian nih. Namanya Golden Bubble Ice nih, teman-teman. Oke. Kita order sama kakaknya, kita dekatin. Ice aneka pilihan rasa nih, teman-teman. Serba 5 ribuan nih, teman-teman. Oke, kita dekatin kakaknya. Kita order sama kakaknya, kita order dan kita intip cara pembuatannya, teman-teman. Oke, selamat siang, kakak. Ya. Dengan kakak siapa, kak, ya? Rati. Rati, kakak ini jualan apa nih, kak? Bubble. Es bubble gitu ya? Iya. Dengan harga berapa nih, kak? 5 ribu. Ada menunya, kak? Ada. Oh, depan nih, kak, ya? Menunya, kak, ya? Oh, gitu. Ada 24 varian nih, kak, ya? Iya. Dengan harga 5 ribuan semua, kak? Iya. Udah termasuk topping, kak? Iya. Kita beli... Taro satu, kak, ya? Iya. Revavet. Tiramisu satu, kak, ya? Iya. Oreo Choco, kak? Iya. Padaya satu lagi, ya? Melon. Yuk, kita teman, kita intip cara pembuatannya nih. Nah, kita bikin yang apa dulu, kak? Kita bikin tiramisu sama revavet. Tiramisu dulu, revavet ya. Kita teman. Bikin yang apa, kak? Tiramisu. Ini pakai air? Air gula. Air gula ya. Oh, ada kasih air gula, kak, ya? Soalnya ininya tawar. Oh, gitu. Kasih lagi. Buatan. Susu ya, kak, ya? Iya. Dari gula sama susu. Tiap hari buka nih, kak? Buka, kadang sore baru buka. Saya jualan petel kuah juga, cuma tadi sore baru buka. Buka, gitu. Ini ada revavet. Seger banget nih nampaknya ini. Buka dari jam berapa sini, kak? Jam 3 biasanya, karena jam 3 awal. Dari jam 3 awal. Kocok nih, kak, ya. Berapa lama ada bapak usaha di sini, kak? 4 bulan, nah, hampir 2 bulan. 2 bulan, nah. Ini masuk es dulu, kak, ya. Berarti ini modal dikocok, kak, ya. Sama 2 bulan ini gimana peminat pembeli, kak? Satu hari yang mampu bapak beli? Kalau hari cerah, cuma mampu bapak beli. Untuk mocha itu berapa menit? Lama baca ini makin bercampur ya, makin padu juga ya. Apa nih? Ini Oreo Choco, melon sama leci. Nah, ini, kak, ini ngomong-ngomong, kak, dari mana kakak bisa dapat ide jualan minuman kayak gitu nih, kak? Dapat apa juga teman-teman di luar sana nih bisa ngikut jejaknya kakak nih? Dari kakak ipar. Kakak ipar. Oh, gitu. Dan apa biasanya kunci untuk jualan ini tetap laku gitu, kak? Tetap laris gitu? Kualitas kali, mas? Kualitas ya, tetap jaga kualitas, kak, ya? Iya. Soalnya ini bubble kita nggak ada manis buatan. Ah, berarti manis dari air gula gitu ya? Ini kan teman-teman juga ini banyak nih, kak, ya? Banyak yang nggak punya apa kan? Buka usaha gitu kan. Kalau untuk buka usaha gini modal awalnya berapa nih, kak? Sama gerobak hampir 5 juta. Dengan uang 5 juta berarti nih kita udah bisa buka usaha gini, kak, ya? Di bawah itu sih, oh, masih bawah itu ya. Gerobaknya mahal. Oh, gitu. Berarti dengan modal 5 juta kita udah bisa jualan minuman kekinian, ya, nih, kak, ya? Kalau nggak banyak
sehari mampu berapa cup? Kalau enggak mungkin 50 cup. Jadi rata-rata 50 cup ya? Dan juga ini usah gini kayak. Nah, kita bikin yang coklat sama melon. Tampilannya udah beda banget nih kak ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang mau mencoba ini minuman lima kakinya nih, oh. Rasa nih teman-teman, melon ini yang leci kak ya, seru banget nih. Ini kita pakai topping apa nih kak? Bubble. Ini teman-teman harga 5.000 sudah termasuk jelinya kak ya, dan toppingnya ada jelly sama bubble. Murah banget nih teman-teman. Murah meriah pakai seger banget kak ya. Banyak nih bubble-nya kak ya. Dengan modal 5 juta kita udah bisa buka usaha gini kak ya. Nah, kalau teman-teman mau belinya ini di mana alamatnya kak? Danau Sentarum. Di Jalan Danau Sentarum? Iya, depan Dunia Jus. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau cobain minum kekinian Golden Bubble ini teman-teman, datang aja di Dunia Danau Sentarum di sebelah Dunia Jus kak ya? Iya. Minuman tanpa pemanis buatan. Berburu minum kekinian yang segar-segar nih, kita dapat ini ada 3, sebenarnya ada 5 kita beli, tapi tadi udah diminum sama nah yang ini Revolver melon dan leci nih teman-teman. Kita coba gimana lo, kalau aku sih pilih yang ini ya. Kita cobain misalnya teman-teman. Segar banget teman-teman. Nah, cobain satu nih ge. Yang melon. Ini ada bubble-nya teman-teman. Assalamualaikum. Bubble-nya kenyal teman-teman. Segar manis, manisnya pas. Kita coba yang leci. Pokok segar semua teman-teman. Buat teman-teman yang demen minuman-minuman ini, coba ini minuman enak, murah meriah.
dari 1 sampai angka 10 kasih angka 8 karena seger banget, enak banget dan seger lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.